Masyarakat Indonesia sebagai warga negara yang mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama, maka pada dasarnya kita tidak diperbolehkan ada satu kehendak yang dipaksakan pada kehendak lain. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu di Sekretariat Himpunan STTT Bandung. Ya, yang terhormat Bapak Kepala Rektor STTT Bandung, selamat pagi Pak. Yang terhormat Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa STTT Bandung, selamat pagi. Dan juga yang terhormat kepada Ketua HMTI STTT Bandung periode 2019-2020, selamat pagi. Dan yang terhormat juga untuk rekan-rekan HMTI STTT Bandung yang saya sayangi dan saya cintai. Ya, pada pagi ini saya berdiri di sini untuk mengungkapkan visi dan misi saya sebagai calon ketua HMTI Himpunan Mahasiswa Teknik Industri periode 2020-2021. Saya mempunyai visi yaitu menjadikan Himpunan Mahasiswa Teknik Industri industri yang bersahabat dan berprofesional dalam pengembangan wawasan kreativitas dan perilaku kecendekiawan mahasiswa dan berintegrasi melayani dalam cahaya kebenaran. Dan saya juga mempunyai misi. Misi saya itu ada tiga. Yang pertama, menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan untuk menunjang pengembangan wawasan kreativitas dan perilaku kecendekiawan yang melibatkan semua elemen-elemen mahasiswa teknik industri. Yang kedua, menumbuhkan sikap persahabatan di kalangan sivitas-sivitas akademik teknik industri. Yang ketiga, mengelola secara profesional seluruh secara terbuka divisi Himpunan Mahasiswa Teknik Industri. Itu saja yang saya bisa ungkapkan, visi dan misi saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa pilih saya nomor 1. Salam Yudi! Salam! Wabarakatuh, perkenalkan nama saya Rifki Nur Ramadan. Di sini saya akan mencalonkan diri sebagai Ketua HMTI periode 2020-2021. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Rektor STT Bandung dan dosen-dosen semuanya, terutama dosen teknik industri yang saya cintai serta kawan-kawan semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Visi dan misi saya, visi saya menjadikan Himpunan Mahasiswa Teknik Industri sebagai wadah yang mampu mengembangkan dan memberdayakan potensi dan soft skill dari sebuah sinergi. Dan misi saya ada tiga. Yang pertama, menciptakan suasana kekeluargaan di dalam setiap kegiatan kemahasiswaan di teknik industri. Dan yang kedua, meningkatkan intensitas komunikasi dengan alumni dan dosen. Dan yang tiga, terakhir, mengevaluasi secara rutin kinerja setiap departemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, lu buat pemilihan ketua himpunan pilih siapa? Jelas lah, gua pilih Ripki gitu. Kalau pilih si Aska, lu kan pilih si Ripki? Ya menurut gua sih, Ripki itu bisnisnya itu lebih bagus, lebih kekeluargaan gitu loh. Ya Fir, bukannya harus kreativitas mahasiswanya dulu? Ya, iya sih bray, tapi kan keluarga itu paling penting gitu, dan bisa mengkompakkan suatu himpunan gitu. Ya enggak lah, siapa yang penting itu? Satu, kreativitas mahasiswa harus dikembangin dulu. Iya sih, penting, itu juga penting bray, tapi kan yang paling keluarga itu dan paling utama gitu buat gua, buat ketarik itu benar gitu. Apaan sih? Kenapa lu gak suka sama yang gua? Iya, Snip itu biasanya udah klasik bro. Ya itu udah umum lah, itu udah bagus. Ya lu gak asik? Ah, apaan sih dia gak asik, anjir, gua pulang aja. Hey, Seth. Wah, Seth kenapa biasanya lu sama dia akrab? Jadi kemarin gua sempat debat sama dia soal pemilihan ketua himpunan. Emang gimana? Jadi gini, kemarin gua beda pilihan dan beda pendapat gitu, visi dan beda visi misi gitu. Gua pilih Ripki gitu, dia pilih Askal gitu. Gitu. Ya udah, nanti kita obrolin lagi sama mereka. Ya udah. Kenapa jadi gak akur? Gini, Cek. Kemarin kan gue sama Disaba sempat ngomongin buat calon ketua himpunan. Nah, gue tuh gak suka pilihan dia tuh sama si Ripki. Soalnya si Ripki tuh terlalu mementingin kekeluargaan. Padahal, di tiap keluarganya tuh pasti ada. Kayak gitu. Emang kenapa, Sad? Ya kan gini, karena kalau cuma kekeluargaan doang, belum tentulah itu bisa nyampe buat pengembangan kreativitas mahasiswanya. Jadi gini, Sad, berbeda pendapat itu wajar. Tapi kalian jangan saling bermusuhan. Ya udah, kalian saling bermapan saja lebih baik. Dari video tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya dalam setiap manusia yang berada di negara Indonesia harus menghayati atau menjunjung tinggi setiap hasil keputusan dalam musyawarah. Oleh karena itu, semua pihak yang bersangkutan harus menerima atau melaksanakan dengan itikad baik dan harus memiliki rasa penuh tanggung jawab. Di sini kepentingan bersama yang harus diutamakan di atas kepentingan pribadi atau dalam kepentingan golongan. Yang pembicara dalam musyawarah harus dilakukan dengan akal sehat atau sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan-keputusan harus mampu diambil dengan dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk salah satu bentuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia maupun nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Yeah, ESGN, Callen Boy, you know, hello, what's up, you don't know that you were so bad, I'm in by the girl, you get that, I'm so far for you and that's right, ooh yeah, I can make you look so comfortable, we both look so freaking unbeatable, they don't know we're never comparable, how the people can see how both of us being so good. Hit a club when they listen on me, then make a move that's so smooth. Pretty little girl, ha, huh? You know Nana, you know yeah, hey, you know Nana, you know yeah. I will never leave you with that for sure, baby, that's for sure. Yeah, baby, that's for sure. You always be my baby. You always be my baby. I love you till the morning.